Wow. Yep, wow. Amazing, Fah. Amazing, Fah. Banyaknya program, separuh je you dengan I. Sedih. Satu. Eh, amboi tetamu kita. Kita bagi tepukan untuk Didi and Friends, y'all. Kita ada Didi. Kita ada Jojo. Kita ada Nana. Jojo, Nana. Aku kalau jadi dia orang, aku dah terkebang dah. Semua burung kan? Okey. Ayam lah. Ayam. Ni ayam serama. Burung angry bird. Satu, dua. Eloklah. Duduklah depan kita orang ni. Baguslah. Tak apa, aku bagi kau highlight. Okey, sebenarnya Nabil, saya nak introduce lah. Ini Didi, Nana, Jojo. Tiga ayam serama yang comel yang boleh menari-nari. Kalau sebelum ni, diorang ni semua memang popular dekat YouTube je. Tapi sekarang dah ada saluran TV sendiri. Kita dan Yam-yam, kita ke belakang, Yam. Dan yang paling menarik sekali sekarang diorang ada eksklusif di Astro First 480. 1480. Main-main. Ini tetamu kita ni. Kita perkenalkan ini dia, Irene Nadia. Tepuk sikit untuk Irene Nadia. Dia ni seorang blogger dan juga penonton setia Didi and Friends. Sebab apa? Anak-anak you tengok eh. Sangat-sangat suka. Sangat-sangat suka. Sekarang ni 24 jam Didi and Friends je dekat ada rumah. Ada berapa buah lagu? Ada 46 lagu baru. 26 lagu lama dan 20 lagu baru. Dan ibu bapa boleh melanggan dengan hanya RM15.90 dan boleh tengok selama 5 hari. 5 hari. Dia pun dah bercakap kan macam Didi and Friends je. DVD pun ada. Nabil, DVD macam nak dapatkan? DVD ni boleh belilah. Dengan harga RM15.90 sahaja. Dia juga ada aplikasi Playtown, game pendidikan yang boleh dapati di Google Play dan juga Apple Store. Yes, alright. Okay. Ucuklah ayam-ayam Didi Nana Jojo ni. Ucuk anga-anga. Okay dah, mari kita duduk. Macam, aku tak tahu macam mana nak cakap dengan ayam-ayam ni. Masalah dia kalau aku duduk belakang dia tak nampak aku. Okay, habis macam mana? Cuba kita awak ketepikan dia orang. Pak, pak, okay. Pak, pak. Titik lah. Okey, bakal duduk lah kan? Pandai. Okey, cantik. Cantik. Macam tu lah. Okey, pandai. Rasa macam kat taska. Okey, duduk sini. Jangan gerak-gerak. Dah, okey. Dah, jangan gerak, jangan gerak. Kau gerak kepak aja sudah. Okey, Nadia. Okey. Nadia juga merupakan ibu kepada dua orang cahaya mata. Memang usually sebagai ibu pun melanggan juga Didi and Friends. Untuk anak-anak lah. So, apa different dia sebelum dia orang start mengenali Didi and Friends ni dengan lepas dia orang tengok Didi and Friends? Okey, macam anak bongsu saya yang kedua tu, dia sebelum ni dia jenis yang pendiam. So bila dia dia hari-hari tengok Didi, nampak dia makin hari makin makin ceria, makin pandai apa interaksi. Pandai interaksi dengan saya. Kalau macam lagu dalam Didi and Friends, dia ada lagu Tepuk Mamai kan? So bila tiap kali nyanyi lagu tu, mesti dia pun sekali ikut. Ikut sekali. Bagi respon. Dia dah bagi respon. Dia dah tak pasif lah. Macam dulu dia pendiam. Lepas Didi and Friends, dia dah start eh. Bagus lah. Okay, macam saya. Bini saya pun dah start dah. Dulu. Kalau kita kat media sosial, ramai mak ayah juga. Diorang cakap apa tau, bila anak-anak diorang tengok Didi and Friends ni sampai terbawa dalam mimpi lah. Diorang terikut lagi nyanyi lagu sama-sama. Dahsyatnya kau. Apa kesan mungkin yang paling impact paling besar sekali lah untuk mereka anak-anak di sana yang sekitar 5 bulan untuk kalau menonton Didi and Friends ni. Okay, macam pengalaman saya lah tengok dengan anak sulung saya pula kan. Anak sulung saya tu yang umur 3 tahun. Yang Didi and Friends ni dia ada lagu baru. Lagu macam dia lebih mendayu-dayu lah tajuk lagu dia, Tidurlah Sayang. Tidurlah Sayang tu, Happy Bear tu dia menangis. Dia macam tengah menangis. Lepas tu macam mana cuba buat? Wah, kau sekarang dah pandai menyakat orang eh. Dia tengah menangis. Nak tahu macam lagu. Macam mana cuba? Oh, susah lah pula. Jadi bila saya macam acah-acah menangis dekat depan anak sulung saya. Pandai menangis. Okey, ada macam kita orang pula. Kita boleh lah. Jadi bila saya acah-acah menangis depan anak saya, dia pujuk macam mana dalam video Didi and Friends tu. Kalau dulu nangis macam mana pun dia tengok macam dia buat tak layan je. Kau nangis apa hal? Oh, lepas dia tengok tu baru dia datang. Even kalau adik dia menangis pun macam saya tinggal kejap nak pergi toilet ke, nak pergi mandi buat susu ke apa kan. Dia anak adik dia menangis, dia pujuk lah, dia nyanyi lagu tu, lagu Happy Bear tu. Pandainya. Beza dengan anak saya. Dia tengok adik dia nangis, dia letak duit je depan macam
Kenapa kau ajar macam tu? Macam tengok orang susah, kita sedekah dia. Okey, yang paling menarik juga, adik-adik dekat studio pun akan dapat merchandise dari wow, Didi and Friends. Friends. Ah. Tepuk tangan sikit. Okey, supaya yang umur 12, 13 tu tengok kengkawan nangis, pujuk eh. Okey, mungkin ada kata-kata akhir untuk penonton-penonton kat luar sana yang masih belum lagi tu, mak-mak tu yang macam duk yang mencari. Yang belum tak lagi tahu apa rancangan yang sesuai untuk anak-anak mereka. Duk mencari-cari lagi tu, silakan. Okey, bagi ibu-ibu di luar sana, kalau boleh, langganlah Didi and Friends ni, yes, yang lagu terbaru ni. Sebab saya rasa dalam banyak-banyak kartun dekat luar sana, Didi and Friends ni paling banyak bagi, yes, orang kata, pendedahan yang bagus lah. Budak-budak senang nak ikut. Dia senang tangkap bila belajar. Even kalau macam Didi and Friends, dia ada belajar ABC. Anak saya macam bila dengar Didi and Friends tu, sebutan dia makin jelas. Yes. Ya, betul Fah. Benda ni jadi dekat anak saya sendiri. Mika tu, dia kan buat jadi dalam video clip pokok mulberry tu. Itulah satu-satunya pokok yang dia tahu sampai sekarang. Pokok lain dia tak tahu. Pokok mulberry je dia tahu. Tapi gempak lah. Budak 5 tahun tahu pokok mulberry. Saya pun tak tahu pokok mulberry. Itu je. Okey. Jadi jangan lupa untuk langgan Didi and Friends di 480, yes, untuk anak-anak anda. Betul. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Terima kasih banyak sudi berkongsi dengan kita. Thank you Didi, thank you Jojo, thank you Nana. Nana. Ha, kita nak like kejap kembali lepas ni. Malatop. Aku betul. Dia tutup kita.